Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azob. Seperti biasa, di channel ini saya akan membagikan info-info terbaru buat kalian semua. Nama Heiko van der Vecken sudah tak asing lagi di telinga masyarakat tanah air, dan dia dikenal luas setelah membintangi sinetron Samudra Cinta. Kini Heiko van der Vecken bergabung di sinetron Love Story The Series. Ia berperan sebagai Bunga yang merupakan seorang penyanyi. Love Story The Series sendiri berkisah tentang kisah cinta Ken dan Maudi. Kehadiran Bunga yang diperankan oleh Heiko van der Vecken di tengah-tengah Ken dan Maudi mencuri perhatian. Heiko van der Vecken menjadi teman duet Georgino Abraham di sinetron Love Story The Series. Dan ini potret Heiko van der Vecken dan Georgino Abraham di balik layar Love Story The Series. Dan kabar terbaru dari SCTV, yang dimana ada pemain baru di BHSI atau yang lebih dikenal dengan Buku Harian Seorang Istri, yang dimana Rangga Azob juga menjadi bintang tamu di sinetron tersebut. Di BHSI ini, Rangga Azob memerankan sebagai superhero, yang mana di situ dikatakan perannya ini sebagai protagonis, artinya baik hati. Dan di situ dia dipasangkan dengan sosok Lula, yang dimana Lula ini adalah adik dari Nana, yaitu istrinya Dewa. Nah sahabat, yang mau kita bahas kali ini, bagaimanakah kira-kira peran dari Rangga Azob di sinetron tersebut? Dan kita tahu kalau Rangga Azob ini suka sekali dengan moge ataupun motor gede. Dan di sinetron ini dia bisa sekalian menyalurkan hobinya memakai mogenya tersebut. Nah sahabat, sampai di sini dulu ulasan yang dapat saya sampaikan hari ini. Tulis komentar kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.